الرابع من شروط الصلاة النية، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. Syarat yang keempat yang merupakan syarat sah salat adalah niat. Tempat niat di dalam hati. Adapun melafadzkan niat ini adalah merupakan sebuah perkara bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatanaffadh bin niyyah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafadzkan niat. Wa qala lil musyri' fi salati idza qumta ila salati fa asbiq al wudu' fa kabbir. Lam yaqul lahu qul allahumma nawaitu an usalli hadha al yawm mathalan. Dahulu ada seseorang yang salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi salatnya tidak benar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mengulangi salatnya dan mengatakan kabbir Allahu akbar. Di dalam peristiwa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan orang tersebut untuk melafadzkan niatnya nawaitu ini dan itu. Naam. Al-an al-insan yatawadda fi baiti thumma yakhruju masjid yukabbir mubashara la yalzam an ta'ti an-niyyah ma'a takbirati al-ihram hatta law kanat an-niyyah min al-bayt an yusalli al-'ashr thumma kharaj la yalzam an qabla takbirati al-ihram yanwi hadhihi as-salah ya'ni bi'ainiha al-muhim yanwi fardh al-waqt wallahu a'lam. Jika ada ya seseorang yang bersuci di rumahnya, wudu di rumahnya, kemudian dia mendatangi masjid untuk melaksanakan ibadah salat, maka salatnya diterima, tidak harus dia mengelafatkan niatnya bersamaan dengan takbiratul ihram ataupun meniatkan di dalam hatinya bersamaan dengan takbiratul ihram. Cukup niatnya atau niat keluarnya dia dari rumah dengan bersuci menuju sebuah masjid untuk melaksanakan ibadah salat pada waktu itu, maka ini sudah cukup dikatakan berniat untuk melaksanakan ibadah salat tersebut. Wallahu a'lam.